saat ini kami menuju ke Puskesmas Jaken Pati untuk memperbaiki AC 2 PK, katanya tidak dingin. Kita akan cek apa permasalahannya. Sudah sampai dengan selamat, tapi sudah meh benar ya sen nih kalau lawang cemetu kok siapa coba dia Niki kali Niko apa pipane terlalu pendek. Jadi tidak dingin. Allah. Satu, dua. Jadi kondisinya ini tidak dingin katanya. Nah, di sini pipa terlalu pendek. Hanya sekitar 40 cm. Dan kenapa tidak dingin? Karena setiap AC yang menggunakan freon jenis R32 minimal pipa harus 3 meter karena tekanan gas lebih tinggi daripada AC yang menggunakan freon R22. Itu alasannya kenapa kita harus saya harus mengganti pipa ini. Di sini saya lihat ada yang bocor sini. Jadi daripada nanti mengulang, lebih baik saya las. Terus di sini saya juga akan mengganti kapilernya sekalian. Oke, ini pipanya sudah tak sambung sepanjang 3 meter. Tinggal menek.
kencangkan semuanya. Kemudian jangan lupa dilakukan proses pemvakuman. Nah, ini dia harus posisi nepel harus terbuka semua, kuncinya terbuka semua. Sampai posisi minus. Dan ini model AC-nya CUPN18SKP. Pekerjaannya mengganti pipa dan mengganti kapiler serta melakukan isi ulang freon regasing. Ini setelah diisi ampernya 6,1, maksimal amper 7,7 dan tekanan sekarang 160. Oke. Dan dapat kita rasakan pipanya lebih dingin yang kecil daripada yang besar. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan like, share, dan subscribe. Salam servis.